Assalamualaikum. Ini jutaan yang hadir, yang jawab cuma ratusan. Fain hada tulab fain. Assalamualaikum. Masih ribuan. Sekali lagi, Abdulus Salam Salatu Marat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha huwa tulab. Atakallamu bil arabi wal injilizia? Au jawawiya? Sundania? Kenapa? Ya. Oke. Kalau anak pondok biasanya begini. Litashilan li watashi watafiman lakum, katanya gitu ya. Betul? Padahal sebenarnya enggak bisa itu ya. Subhanallah. Ya. Tadi saya dipesenin untuk ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang jago bahasa Arab Inggris nih Ustaz Apoy nih. Ustaz Apoy, mana Ustaz Apoy? Ustaz Apoy? Ya istirahat dulu 5 menit Ustaz Apoy, saya dulu ya. Ya. Saya dibayar buat ngomong soalnya. Terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Syukri Zarkasi. Semoga Allah memberikan kesehatan terus terhadap beliau. Kiai Haji Hasan Sahal, semoga Allah memberkati beliau terus, amin. Memanjangkan umurnya, berikan kesehatan. Juga untuk Kiai Haji Syamsul Abdan, berkah, panjang umur, sehat walafiat, amin. Dan seluruh santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, suaranya. Subhanallah. Oh iya, asatidnya belum disebut. Kenapa saya nggak nyebut atasid? Asatid itu atasid. Jadi kita balik saya itu kan. Karena mungkin masih banyak yang jomblo Ustaz ya. Subhanallah. Yang jomblo angkat tangan Ustaz. Wah banyak. Pak Kiai, masih banyak yang jomblo ini Pak Kiai. Subhanallah. Ustazah, mana ustazah? Wow, luar biasa. Ini yang lambai tangannya paling kuat masih jomblo juga sepertinya. Kang Apoy sebentar, Kang Apoy juga. Ayo dong. Selaku Kang Apoy juga pimpinan pondok pesantren ini. Ya. Yeah. Tepuk tangan yang ragu-ragu. Saya ketemu beliau di Latansa, Pondok Pesantren Latansa. Beliau dari kelas 1 SMP, saya dari kelas 1 X. Mana kelas 1 X mana? Oh, ada yang lulusan X mana? Wah, yeah. Jadi kalau di Latansa dibilang takhusus, sini sama, dadi begini. Takhusus juga ya. Ya masuk takhusus itu berarti orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Membanggakan diri. Subhanallah. Juga ini di depan saya juga nih. Ada pimpinan dari Pondok Pesantren Latansa. Salam hormat. Mudah-mudahan saya juga dapat berkah terus dari Latansa. Kang Apoy masih suka begitu. Ayo dong. Jangan main gitar terus ya. Sekarang Kang Apoy untuk berbicara 2 jam, saya istirahat. Gimana Kang Apoy? Fadal Kang Apoy. Tatap awalan, nana asna, nana taguana. Apa? Hilal musyahidin. Ya, tashilan lewat tafiman lakum lah pokoknya. Satu lagi, wahilatan lana. Kalau di depan ada penonton seperti ini, jadi ingat, mudah-mudahan gak salah.
Malakum takakatum alaya katakaku ikum ala zijinna Ifram ki'u'ani. Tapi maaf, itu kayaknya bahasa Perancis ya. Bukan, bahasa Madiun. Aduh, maaf. Kenapa ya, masih ingat aja ya pelajaran Balagoh. Luar biasa ya, ya Balagoh beda. Bukan belagu ya. Ya itulah bedanya kalau anak dari kelas 1 sama dari Eng. Saya pulang, terima kasih. Saya juga pulang. Enggak, Ustaz Pak. Apa gitu doang? Ngomong bahasa Arab lagi dong, bahasa Inggris. Subhanallah. Dulu Kang Apoy Kismul Aman. Iya. Kalau saya mah cuma Kismul Logo. Sombong. Subhanallah. Dan benar, saya punya adik di sini baru lulus tahun 2014 kemarin. Dan doakan karena berangkat lagi mau berangkat ke Mesir katanya melanjutkan perjuangan. Tapi saya titip pesan sama adik saya di Mesir jangan nyanyi. Terjadi vokalis di Mesir repot. Aduh. Ada satu lagu baru dari Wali. Mudah-mudahan di sini ada yang hafal. Para wali gimana para wali? Yang di atas hati-hati ya. Oke. Sebelah sana sehat, sebelah sana. Ini kelas berapa ini? Hah? Asatid? Oh, asatid semua. Ya Allah, afwan. Subhanallah. Terus ya, kalau kata Rasulullah lurus tunjung. Gak sopan. Kapan yang mau nyanyi, kapan? Lagu baru judulnya Salam Lima Waktu. Kalau kemarin kita disibukkan dengan salam satu jari, salam dua jari, betul? Puyeng rasanya ya. Wali punya salam lima waktu. Hidup manusia gak lebih dari lima waktu, betul? Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, nanti Wali bakal bikin partai salam lima waktu. Mudah-mudahan Presiden Indonesia terpilih wali ya, ada 4 presiden nantinya. Amin. Yang hafal boleh nyanyi bersama, yang belum hafal ikutin saya bernyanyi. Daripada dengerin dari bajakan, mendingan dari saya langsung. Oke? Salam lima waktu. Salam lima waktu, salam subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salam lima waktu, karena
saya udah ngucapin salam penutup, jadi saya pulang digantikan sama Kang Apoy. Oke? Ada kejutan ini. Di acara manapun Kang Apoy gak pernah mau nyanyi, tapi demi Darussalam Gontor nih, beliau mau nyanyi nih sekarang. Mau saya bawakan, Ustaz? Syukran, Ustaz. Sepertinya ini kurang rapi, Ustaz. Tafadol, Ustaz. Thank you.
lagi nyanyi lagu Open Doku ini dari tahun 99. Subhanallah. Makanya tadi maaf kalau rada-rada agak lupa, karena saya diwajibkan oleh apa itu ngapal lagu Wali. Ada sekitar 100 lagu Wali saya harus hafal, dan Kang Apoy alhamdulillah satu pun gak ada yang hafal. Itu kelebihan anak ek. Subhanallah, subhanallah. Terus aja ya Poy ya, kita perang di sini Poy. Subhanallah. Udah ah, sekarang sudah jam berapa? Jam 10 ya? Terus? Sampai subuh? Kuat sampai subuh? Wali gak kuat, besok ke Semarang. Di ulang tahun Gontor yang ke-90, mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam Gontor selalu berkah, amin. Seperti lagu tadi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Satu lagu kamu dedikasikan buat Darussalam Gontor. Hanya satu pintaku